Mana, mana? Nih, daripada sudah tubuh nih. Sebutlah saya naon. Hari ini kita akan panen kol, kol. Eh, 2 bulan, 3 bulan ya? Iya. Gede ini, uy. Berat. Badang. Berat? Mana coba? Itu keciwis nah jadi ini, eh, keciwis. Berat. Coba dek, pegang nih. Ada isian? Ada, itu kan isinya. Awas sana getahnya bajunya. Nih. Di bawah tempelin situ. Karena sejarah di Kiciwisnya berarti sekolah. Panen Kiciwis di kebun sendiri, walaupun sedikit jumlahnya juga, tapi lumayan lah. Taruh. Dengan hasil yang begitu mantap, walaupun di musim kemarau. Dua kiloan ya? Ah, 2 kilo. 2 kiloan lah perkiraan. Ini deh, simpan situ deh. Dan ini sudah mulai tumbuh kiciwis. Dibuat di oseng-oseng nih, enak nih. Kiciwisnya. Kiciwis kalau di sini nggak tahu ya, kalau di tempat lain. Ada juga yang kecil nih. Mungkin kurang pupuk atau gimana. Itu sudah ditak. Itu tuh ya. Aneh. Kol. Oh, kecil bisa loba tuh. Oh, iya. Mantap tuh, kecil bisa. Ya. Sekilo setengah. Ya. Nah, ya menjangkala lala pak dia loba itu di lima juga ayahnya kena tadi nak kena kulilat pada sang kakak oh iya gitu enggak saya tak situ pak enggak pas lima pula dengan secara di kecil istilah itu ada semangka di kecil bersihkan kabin. Ada ubi cilembu juga nih. Oh, semangka tuh nyumput tuh ngumpet. Oh. Cile-cile. Semangka kuning. Ini semangka deh. Tapi ini itu apa itu warna kuning? Itu semangka juga. Semangka kuning. Kuning semangkanya. Ada ubi ungu, juga ubi cilembu campur sama ubi lokal. Nah, ini buat jamu nih biasanya. Ciplukan nih. Ciplukan. Nih, udah pada mateng nih. Udah mau enggak enak. Ah, tas siapa ini? Manis kan udah nyoba. Coba iya. Lagi coba, Dek. Enggak mau. Nih, ini mantap. Manis itu mah. Tomat sama aja. Karena kemarin kita ambil tomat tuh cari yang matang. Tuh. Ini habis mengut buah limus. Nggak tahu kalau di bahasa Indonesianya ya, tapi kalau di Sunda namanya buah limus. Buahnya asam. Kewarnanya kekuning-kuningan, tapi ada manis-manisnya gitu. Balik deh. Seger kalau masih siang-siang mah. Dan ini juga ada timun tapi kecil-kecil karena kurangnya
air sehubungan di musim kemarau, jadi pertumbuhannya sangat agak sedikit terganggu. Ini juga tuh tomat kecil sudah berbuah, tapi tomatnya tomat sayur, ini bukan tomat apel, tapi lumayan lah untuk bisa memenuhi kebutuhan untuk di dapur buat sambal ataupun bumbu masakan. Dan ini ada tanah-tanah kosong yang kaplingan yang mau dijual, yang sudah terisi. Ini masih ada pohon-pohon bambu, juga pohon-pohon buah lainnya. Ini ditemenin oleh sama anak saya, Cak. Juga kakak saya tuh yang sedang menyiram. Beginilah suasana kampung. Suara burung, suara kodok, suara kendaraan, orang-orang yang berangkat kerja. Oke, demikianlah videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.